Aku percepat ya. Anjir, sangat lama banget ya. Tadi itu kecepatan, udah kecepatan supersonik gitu loh ya di editingnya ya. Gila, gila emang. Later. Ah, makanannya sebanyak tadi sama ngomong terus bikin tenggorokan kering. Minta minum. Sementara itu. Berikan 50 stok minuman seduh. 50! Oh my god, man. Balik lagi di channelku ini ya. Jadi kali ini aku bakalan langsung ya melanjutkan game kantin simulator, kantin sekolah simulator ya, part ketiga ya. Setelah kemarin aku sudah membuka stand mie instan ya. Jadi sekarang aku bakalan ngumpulin sampah dulu ya guys. Tapi bersih ding, nggak terlalu banyak ding sampahnya. Ya udahlah, bersihin dululah. Rencananya ya di video ini aku bakalan ngebuka stand satu lagi ya guys ya. Stand berikutnya apaan cuy, tapi aku belum melihat gitu loh. Dan harganya berapa? Dan aku ada uang 1.100 gitu loh. Kayaknya stand keempat itu lebih dari 1.000 guys. 2.000 guys ya. Jadi sekarang aku keluar dulu ya, coba nyari misi apakah ada lagi gitu. Dan ada abang telur gulung, gimana kabarnya bang? Apakah laku? Emang nggak bisa lihat kah? Ya kan cuma tanya bang, cuma tanya gitu loh, sorry. Jadi oke, sekarang aku bakalan keluar ke kota gitu ya, mencari sesuatu yang ada di kota gitu. Mungkin ada sesuatu hal, misi gitu ya. Dan di sini ada telepon umum. Gak penting sih, astaga. Apakah ada misi lagi di perkotaan? Apakah ada? Aku kepo. Aku pengen mempunyai kesibukan diri gitu loh. Setelah aku berputar-putar, kayaknya nggak ada misi sama sekali ya, nggak ada tanda tanya gitu loh. Setelah aku berputar, yang ada mungkin aku bakalan beli meja tempat bumbu gitu ya, beli tempat bumbu, bumbu apa ya? Yang mana ya? Yang ini? Oh, uang aku 1.000, harganya 3.000. Jadi aku beli tempat bumbu jelek aja udah. Bodoh amat, tempat bumbu jelek, mejanya kayaknya ada 4, jadi beli 4. Hah, uangku habis, bodoh amat 327. Mau ngebuka stand baru, tapi kok nggak jadi buka stand gitu loh. Astaga, astaga ya. Sangat menyedihkan gitu loh sebenarnya ya. Dan sorry ya, mungkin video kali ini durasinya nggak terlalu panjang. Soalnya kejar waktu juga ya guys ya. Oke, soalnya ada... something ya. Oke, pindah dulu untuk tempat bumbu jeleknya ya, taruh tengah aja. Tengah sini, bam. Oke. Tempat bumbu jelek gitu loh, buatnya dari apaan gitu loh tempat bumbu jelek. Ada kah? Astaga. Pilih kasih banget. Mejanya ada 4, sisa 2. Mejanya juga meja jelek, jadi disesuaikan. Semua itu kan dimulai dari nol gitu ya, termasuk merintis kantin gitu ya. Kalau gitu sekarang aku bakalan ngebuka kantin ini ya. Jam berapa sekarang? Oh, masih lama ya guys ya, masih lama. Kita buka, bam. Oke. Router ini fungsinya buat apa coy? Taruh di mana coy? Taruh meja kah? Pindah aja dah, pindah meja, taruh sini, tengah, bam. Oke, efeknya apaan efeknya? Oh, udah langsung ada pembeli. Ternyata ke telur gulung. Loh, ke telur gulung semua. Weh, sini weh, lurus. Oke, ada bocil SD ya, ke gorengan. Thank you.
mie instan. Thank you. Eh, belum sih. Thank you. Blender. Thank you. Stoknya mau habis coy, astaga. Mie instan lagi, Bu Guru. Blender. Oke. Jadi ini sambil apa namanya? Sambil nge-farming ya, sambil ngumpulin cuan ya buat ngebuka stand satu lagi ya. Cemilan ya. Habis itu habis cemilan apa dua lagi? Aku lupa. Lihat dulu. Cemilan, jajanan lokal, minuman. Oh iya, selama ini mereka minum apa, coy? Selama ini, coy. Oh iya deh, ada apa? Es blender ya. Es blender. Minuman blender ya. Es blender, blendernya diminum apaan? Oke, gorengan antri Bu Gurunya. Ada Bu Guru lagi. Thank you. Gorengannya mau habis loh. Apakah aku ada stok di tas? Ada gorengan. Oke. Gorengan isi stok. Siap. Apakah ini stoknya minuman blender? Eh, ini snack sih, cemilan ya. Jadi nggak bisa. Mie instan dan gorengan. Siapa yang nggak bayar? Mana yang nggak bayar, coy? Mana yang nggak bayar? Oh, ini. Nggak bayar blender kau, sok-sokan anjir. Enak aja. Thank you ya Bu Guru. Dapat bintang berapa ini, coy? Udah amat lah. Gak jelas. Dan respect gurunya, respect muridnya kok enggak nambah-nambah ya? Apakah karena ada sampah? Tapi bentar-bentar. Masih antri semua, kawan. Urus. Oke, tinggal dulu. Sampahnya ini ya yang bikin respeknya itu nggak nambah mungkin ya. Jadi kudu aku bersihin sampahnya ya. Oke, bersih loh. Woi, udah bersih. Oh, ini ada lagi. Bam, apakah di luar ada sampah juga? Nggak ada. Oke lah kalau begitu. Urus lagi. Biasa loh, orang-orang itu nggak bayar loh. Woi, kalau nggak punya uang jangan kesini ya. Mana? Tangan. Jotos. Bam. Sok-sokan lu, ya. Sok-sokan kagak bayar. Geng lu. Bam. Oke. Siap-siap menjadi miliarder ya di game ini ya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Wah. Masih 497 kawan. Ini kapan maksudnya banyak uangnya gitu kapan. Tuh ini stok minumannya udah mau habis, minuman blender. Bentar lagi ada quest baru, cek quest jurnal untuk detail lebih lanjut. Ada quest baru. Kalau ada quest baru, tab jurnal quest, kebutuhan pertemuan, temui orang kelaparan. Oke, orang kelaparan, di mana tempatnya? Apakah di luar? Apakah di perkotaan? Apakah di kantin juga orang laparnya? Kayaknya nggak ada. Ya udahlah. Sampahnya ini loh, sampahnya kok karung gitu loh. Emang bawaannya apaan gitu loh? Nah, aku tutup aja ya. Aku tutup. Aku mau keluar, mau nyari orang yang kelaparan di luar. Budemat. Bam. Oke. Pulang sana. Buang dulu sampahnya dong. Masa iya keluar mau bawa sampah gitu kan ya. Oke. Kita cari orang yang kelaparan ya, kata quest jurnalnya ya. Jadi kayak gimana ya misinya? Orang kelaparan di mana, coy? Gue enggak tahu, coy. Bapak, mana bapak atau ibu yang kelaparan? Kamu kah, Bang? Gak mungkin sih, jualan kok. Orang kelaparan. Nah, saya mencarimu, orang kelaparan. Di mana kau, orang? Di mana sih? Oh, ini dia. Oke. Misinya apaan, Bang?
orang kelaparan. Deng dong deng dong deng, tolong gua, anjir. Gua belum makan berhari-hari. Jangan nipu lu kayak bocah kemarin dia. Katanya mau iuran kelas gitu ya, ternyata dibuat beli mainan. Gua bakal mati kalau kayak gini. Waduh, dramatis sekali ya, dramatis. terus ngapain? Waduh, what the hell? Setelah aku mencari lumayan lama ya, gak lama banget sih, ternyata aku buka questnya, ternyata kita beli gorengan 50 biji gitu loh. Ya astaga, jadi kita harus balik ke kantin ya. Langsung cut ke abang tempat beli stok. Oke, ternyata kita beli gorengan 50 biji ya. Uangku berapa cuy? 500 salah. Pas lah, bisa lah. Bisa. Berapakah sekarang journal quest? Apakah kamu mau menandakan quest ini di petamu? Ya. Oke. Terus gimana lagi? Gorengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 kurang ya, kurang. Udah amat lah, borong. Skip ke abang stok. Jadi kita penuhin ini ya. Ini soalnya kan jumlahnya 50 ya. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 katanya 5. Oke, jadi ini pas 50. Kita penuhin tas. Oke. Penuh. Kurang lang. Dikit lagi. Mem. Tas penuh, oke. Terus cara ngasihnya ini ntar gimana? Ini kita isi stok aja ya. Kalau yang cemilan ini kita buang aja bodo amat. Yang ini kita isi ke sini. Ini kita isi stok juga, bam. Yang ini jajanan ini kita buang aja, bam. Oke. Langsung ke orang kelaparan ya. Let's go, bam. Oke, sekarang kita coba kasih apakah bisa. Apakah bisa kita kasih ke orangnya langsung gorengannya? Bisa. Oke. Waduh, ternyata manual banget. Wah, manual. Kalau gitu aku percepat lagi ya guys ya. Aku percepat bodo amat ya. Aku percepat ya. Anjir, sangat lama banget ya. Tadi itu kecepatan supersonik gitu loh ya di editingnya ya. Gila emang. Later. Makanannya sebanyak tadi sama ngomong terus bikin tenggorokan kering. Minta minum. Sementara itu, berikan 50 stok minuman seduh. 50. Oh my god, man. Hai. Capek kali gitu loh ya. Emang orang itu tadi itu emang nyusahin gitu loh. Apa saja kalau emang nggak dapat bayaran yang wow gitu. Minuman seduh, jadi kesini aja ya. Jadi, oke? Okay? Kesini. Bener kah gambarnya? Oke, okay, bener. 50. Uangnya 300. Apakah pas? Apakah cocok uangnya? Sampai full. Oke, mantap. Sisa 76. Keren ya. Keren, orang tadi nyusahin gitu ya. Astaga. Daril nyusahin gitu loh. 50 masalahnya 50. Total 100. Kita mengeluarkan modal yang lumayan banyak gitu loh. Astaga, cuma buat orang yang dipecat dari kerjaannya menjadi manajer sebuah restoran gitu ya. Sangat menyusahkan, tolong. Oke, lagi-lagi ya,
seperti biasa, aku percepat dengan kekuatan supersonik ya. Aduh. Kalau gak aku percepat ya, aku buat potongan-potongan apa lagu aja ya. Atau gimana lah ya, gini aja. Gini. Wong kok ngene kok dibanding ke saing ke yo mesti kalah ta oh ya oh ku ora mampu belah ah lupa anjir udah mat ah supersonik. Oke. Ya, akhirnya Don juga. Awas aja kalau habis ini kau nyusahin lagi. Sumpah, kalau nyusahin lagi serius ya. Panas ya, panas tangan aku panas, licin juga panas. Aduh, dah susah mau ngomong juga gitu loh. Adakah orang yang menyusahkan orang lain sampai sebegitunya? Adakah? Kayaknya cuma ada di game ini doang gitu loh. Di dunia nyata kalau ada orang kayak gini. Aku angkut ya. Anjir. Nih. Oke. Don. Selesai. Makasih. Maaf ngerepotin ya. Emang jajannya lu ngerepotin. Uhat ya. Emang uhat itu ngerepotin fix. Lu kemungkinan ada gak lowongan kerja? Gua putus asa banget nih. Lowongan kerja, okelah. Saya tuh baik hati, tapi saya miskin, uangnya cuma berapa gitu. Tawarin dia untuk kerja di kantin. Ah, jadi kamu boleh kantin ya? Gua terima tawarannya dengan senang hati. Jangan minta gaji ya. Oke. Selesai ya. Aduh, kita cek dia jadi apaan di kantin. Kita cek, kepo. Apakah dia jadi tukang kebersihan? Atau penjaga stand? Mana kau? Ternyata tukang jaga gorengan ya. Gampang banget. Ya udahlah aku buka. Aku buka aja ini biar lihat gimana dia jualinnya ya. Kepo aku ya. Sini. Selamat datang kembali, selamat berbelanja kembali, selamat makan-makan lagi di kantin Sumber Jaya Makmur ya. Namanya berubah gitu loh, kemarin itu bukan ini. Aduh, sini. Mie instan ya, Dek ya. Urus. Mantap. Oh iya, ngomong-ngomong harga per satunya ini berapaan ya? Mie instan, gorengan, atau minuman blender. Gorengan jualin cuy. Oke, mantap. Nah, gitu dong keren. Kita lihat di blueprint apakah ada apa namanya? Orang uhat. Oh, ini ada uhat. Gajinya sama ya kayak gerobak telur gulung ini ya. IG Rp1 per 5 menit. Kalau uhat, tadi mana uhat cuy, gorengan ini oke. Sama ya. Oke lah kalau begitu. Coba kita naikin gajinya. Bukan naikin, maksudnya kita fullin durasinya. Oke. Waktu sudah maksimal, ini juga kita maksimalin. Pasti dia tadi barusan ya. Barusan dia duduk-duduk santai barusan ya. Fix. Soalnya udah aku bayar gitu loh. Jadi otomatis langsung berdiri. Takut ketahuan bos ya. Oke lah. Kalau begitu ini lumayan rame, Bu. Oke. Blender. Jadi oke lah ya. Videonya sampai segini dulu. Thank you banget udah nonton part ketiga dari kantin sekolah simulator ya. Jadi kita selesai ya, selesai merekrut satu karyawan buat menjaga stand ya.
langsung ya, tungguin part keempat dari Kantin Sekolah Simulator. Thanks for watching, see you next video, dan bye-bye.